harus ditaruh di locker. Aku beneran butuh kunci. Hah? Pintu rahasia? Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau lihat-lihat. Ah, wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Ellie. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku nggak paham sedikit pun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happy-ku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat, aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silakan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh, karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Udah pagi lagi. Halo, dunia. Gah, leherku. Bukan awal yang bagus. Semalam emang dingin. Aku pakai berapa selimut sih? Yang bener aja. Akhirnya, butuh waktu lama juga. Nyamannya, siap-siap dulu ah. Aku butuh potong rambut. Ntar janjian dulu. Rasanya kayak hari emas. Atau mungkin... enggak. Pilihan yang sulit. Sempurna. Sikat gigi ajaibku. Lihat keindahan ini. Cuma yang terbaik buat gigi kerenku. Cemerlang buat cemerlang. Tambah pasta gigi dong. Aku lebih suka yang biru. Oke, ini jauh lebih baik. Dan toppingnya, ayo ambil odol kayu manis. Itu baru cocok. Mesin kopi manggil aku. Ayo kita penuhin. Lebih enak dari kedai kopi, tanpa antre lagi. Selamat pagi untukku. Penampilanku udah oke. Kakiku butuh bantuan. Ada kaos kaki lagi nggak ya di sini? Ku dengar kamu butuh alas kaki. Ambil nih. Ah, makasih bang. Ada yang lebih bersih di sini. Tikus! Mending deh daripada nggak sama sekali. Kotornya kayaknya lengket deh. Gosok-gosok nggak cocok untukku. Mungkin ini bisa bantu. Cairan pembersih cat kuku bisa ngilangin noda. Tuang dikit di kapas, lalu gosok bagian yang kotor. Terus aja, hampir beres tuh. Nah, kayak baru. Dan tentunya super imut. Tara! Hah? Tolong bersihin yang ini juga dong. Kerjain aja sendiri. Aku punya semua baju ini. Waktunya makan lagi. Ini udah yang ketiga kali. Lihat cookies-nya. Tidak! Kotor dikit gak masalah lah ya. Kate, jangan! Kamu gak pantas begitu. Jangan sentuh cookies-nya. Aman. Kamu gak apa-apa. Kamu gak perlu gitu.
Nah, santai aja lah. Kamu udah kerja keras. Gak masalah kan? Gak boleh nolak. Nah, terus minum ini. Kamu senang, aku juga senang. 3, 2, 1. Wow. Woles aja. Ya udah, buka bareng aja. Roti emas. Simpel sih, tapi dengan imajinasiku semua bisa enak. Masak apa ya? Kue? Enggak, aku aja nggak tahu cara bikinnya. Jangan lihat saya. Oke. Aku punya ide. Pasti bisa kok. Taruh rotinya di aluminium foil, tambah keju dan sepotong roti lagi. Lipat foilnya begini. Apalagi ya? Oh iya, tunggu bentar ya. Males banget nunggunya. Di mana sih? Aha! Permisi, pinjem setrikaannya ya. Sosisnya enak. Bener kan ada sausnya? Loh kok? Sosisku! Woi, bangun! Kan udah pernah kubilangin. Aku nggak maling sosis. Jadi bingung nih harus diapain ya? Ngapain pakai setrika? Wah, baru kepikiran. Perhiasanku, bener. Baik, Nona. Harus rajin olahraga nih. Cantik semua. Yang ini pas banget. Ratain semua di atas roti. Seru banget. Taruh yang banyak. Masa kok kayak gitu? Roti terakhir. Estetik. Oh, sandwichku. Jangan gosong. Baunya enak. Biasa aja tuh. Duh, berat banget. Gak bisa diangkat. Oke semuanya, mana hidangan kalian? Oh wow, A plus. Akhirnya. Kamu masak apa? Gak banget. Gagal, di mana seleramu? Bener-bener susah tidur semalam. Tidak. Semoga ini bukan kotoran. Kenapa ini terjadi padaku? Hei, kok malah jadi tambah parah sih? Ini pasti nggak bersih. Ada yang enak di sini. Oh, kulihat jajanan kecil. Hei, burung ini ngeganggu aja. Kalau gitu akan kubalas. Sayap hangat langsung datang. Enak, enak, enak. Semuanya pasti enak. Ih, Nora. Nih, kayaknya kamu perlu ini. Duit. Aku sih nggak nolak. Hadeh, maksi mewah apa hari ini? Burger lapis emas plus french fries emas crunchy. Apa boleh buat? Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kok bisa lupa? Selfie dulu. Hashtag burger emas mewah. Selfie melulu keburu lapar. Dapat makan apa nih? Yah, burger kertas lagi. Dan tongkat ajaib. Hah? Abrakadabra. Lah, kok hilang? Kenapa nih? Oh, tongkat ngaco. Rasain. Oh, ngilang kemana? Yes, aku ambil . Nyam 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 nyam. Habisin semua. Wow, jauh lebih enak dari kertas. Sampah. Iyo, kotor. Oh, kamu lagi. Bajumu keren abis. Apaan sih? Loh, kulit pisang. Iyo, kotor. Jijik banget. Udah pagi ya. Betul, kamar tidur indah dan mewah. Lebih baik ku mulai hariku.
Sandal, siapa kamu? Oh, pelayan. Oke, kayaknya enak dilayanin. Saatnya gosok gigi. Kebersihan gigi itu paling penting. Iya, oke. Tapi aku bisa gosok gigi sendiri. Teknik bagus, Nuna. Ini airnya. Makasih. Aku emang butuh kumur-kumur. Aku benci ada sisa odol di gigi sehabis gosok gigi. Harus dipastiin semua bersih. Wah, kamu ngerapiin ranjang. Wah, cepatnya. Pasta giginya. Aduh, nggak sengaja ketelan. Jorok. Aku butuh sarapan. Silakan duduk, Nona. Anda butuh alat makan. Dan ini dia, sarapan mewah sehatmu. Wah, kayaknya enak banget. Aku langsung makan aja. Nyonya, silakan duduk. Ini alat makan Anda. Dan makanan Anda tentunya. Makasih, tomat cherry-nya segar banget. Ya ampun, makanan ini enaknya. Wah, makanannya udah habis. Ah, kamu ngapain? Cuma bersihin wajahmu, Nona. Oh, wow, makasih. Oke, paket siap dikirim. Ah, mama ngapain? Paket rapuh itu dilempar gitu aja. Wah, ditangkap merpati. Keren. Aku juga pengen nyobain. Burung, tangkap vasnya. Aduh, hancur. Tenang. Mama bisa beli yang baru. Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga, maaf. Aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iu, jorok. Ini apaan sih? Sup. Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas, lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow, sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Oh, lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut, salmon plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Perlu diapain nih? Dahlah, mulai aja dulu. Halo, ya, saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip, ini bahannya. Wow, skillnya tingkat dewa. Hah, kok pakai chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin 2 salmon roll. Bikin dongkol aja, ih. Aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu, bolongin tengahnya. Sip, udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini, pas banget. Kalau udah, iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah, skillmu boleh juga tuh. Nah kan, aku juga bisa kali. Kamu ngapain sih? Mari kita coba. Berliannya bikin silau. Aduh, gawat. Gigiku malah rontok coba.
Sushi macam apa ini? Enggak banget. Wah, sosis rollmu enak loh. Aduh, ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes, berhasil. Roda bisa berputar, Sarah. Bosan banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, yang semangat dong. Lulusan pertama kita, Cheryl. Halo fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyumbang kolam renang. Selamat. Ngapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku gak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya Esi. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, Esi. Wah, beasiswa. Yeay. Ayo, Esi. Ini hari terbaikku. Bosan banget belajar. Perhatian, anak-anak. Kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus. Aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya. Ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Beres. Sepadan sama uangnya. Bu guru, aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi? Wah, A+. Yes, makasih. C, kok bisa? Hei, buat apa kamu dibayar? Oh, gak tahu harus bilang apa. Nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutu buku baru. Aku dulu ya. Oke, boleh. Jadi gak sabar. Oh, favoritku. Ikan glitter. Wow. Blup, blup. Makanan kok dimainin? Blup, blup. Nyam, aromanya bikin ngiler. Beneran seenak ekspektasiku. Lapar banget nih. Pasti aku juga dapat yang enak. Cek aja deh. Hah? Ini sih pancingan, gak bisa dimakan. Pasti salah deh. Nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih, kok ada yang nempel di aku? Baju, gak bisa dimakan woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo, dong. Berat amat. Please deh, kamu ngapain sih? Tolong, tolong, aku ketarik. Sini, ku pegangin. Mulai enteng. Tarik, tarik. Perjuangan berat nih. Wow, hai ikan. Iya, ada yang bisa ku bantu? Wah, ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah, jangan tangkap aku lagi ya. Wow, nyam
Nyam-nyam. Klik-klik. Aku masih lapar, boleh minta dikit? Iya, boleh kok. Makasih. Enak banget. Waktunya makan enak. Syukurlah kukuku keren. Permisi, aku mau nyapu nih. Seriusan deh, bisa pindah bentar gak sih? Oke, aku pindah. Makan dulu ah sambil nunggu. Nyum, enaknya. Oke, hampir habis. Gak kepake lagi, buangin dong. Gak ada yang dengerin aku sih. Udah kinclong. Wow, aku jatuh. Kok bisa gini sih? Kepalaku berkunang-kunang. Ups, salahku. Ada apa ini? Maaf. Oh ya? Anak-anak ini sok banget. Kita bisa hentiin ini. Ada yang kelewat tuh. Ya, yang itu. Ini hari paling buruk dalam hidupku. Foto ini malu-maluin. Yuhu, kitik-kitik. Aneh, ada orang di sini. Kejutan, mama suka game konyol kita. Nih, mama bikin makanan. Wah, kayaknya enak nih. Hah? Ma, sausnya habis. Tenang, udah mama siapin. Aku nggak mau lihat itu. Pilih aja. Wah, mama bawa semua itu kemana-mana. Yang itu deh. Selamat makan. Lezat nih. Aku siap-siap ke sekolah badut. Ini cita-cita hidupku. Kebiasaan, saatnya seru-seruan. Shh, bangun. Jangan, jangan kue pudingnya. Gak berhasil, tapi ini bisa. Bangun! Ada siapa tuh? Ada apaan? Di mana aku? Ah, bagus, di rumah. Makananku habis, kosong nih, lihat. Apa semua harus mama? Oke, sebentar ya. Mama ngapain? Harusnya ada di sini. Aha, ini dia. Ah, hampir lupa nih. Ini yang kamu butuhin biar sehat. Jorok banget. Mama belum selesai. Kamu butuh selada. Enak. Ini udah berapa lama ya? Halah, kayaknya masih ada sisa. Harus dikocok dikit nih. Hati-hati, Ma. Tuang ke sandwichnya, jangan ke aku. Gak mau keluar nih. Percaya deh, keluar kok. Kamu, wajahmu belepotan tuh. Berangkat ke sekolah sana. Besok lagi aku bikin sendiri aja. Wah, gym termewah yang pernah kulihat. Dan ini Eduardo, pelatih pribadi kita. Suka banget bisa nge-gym. Aku mulai aja dengan yang gampang. Hah? Ngapain dia? Sabuknya aja nggak bergerak. Nona, kamu nggak bisa bugar dengan cara itu. Oh, jadi tombolnya harus dipencet ya? Wah, kok jadi secepat ini? Oh, sulit banget ngikutinnya. Kayaknya itu terlalu berat untukku. Makasih, Eduardo. Hei, apaan tuh di sana? Enggak, kurasa ayam gak usah bercelana. Hah? Oh, aku bangun. Kamu lari dengan baik. Istirahat dulu ya. Latihan cincinnya susah. Tapi aku akan berotot. Wah, dia lari kemana-mana. Baru tahu kalau gym seru kayak gini. Gak heran orang kaya selalu kurus. Wih, bolanya bisa mantul. Lenganku jadi berotot gini. Lihat.
Kemana dia sekarang? Eduardo, kejar dia! Ikut aku, Nona Juli. Kamu bisa pakai kettlebell ini. Oke, kamu coba ya. Kata Eduardo pelan-pelan aja. Hai, Ma. Kamu hebat, Juli. Gak yakin apa gajiku cukup buat kerjaan ini. Udah pengen ngeliat tubuhku indah. Aku harus puter ini terus biar dia gampang. Jadi ngerti kenapa orang-orang nyewa pelatih profesional? Ngapain sih aku ikut ginian? Duit cuma segini. Bodoh amat. Keju. Oke, bisa ku kreasiin. Aha, pakai ini. Untung aku bawa stik es krim. Masukin stik es krim ke balok keju. Lalu potong kejunya jadi 3, kayak gini. Celup kejunya ke telur dan ke tepung. Abis itu ke sini. Goreng kejunya di minyak panas. Puter-puter sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Pasti enak. Tinggal ditata deh. Kayaknya enak tuh. Tolong dong. Ups, maaf. Lelet banget sih kerjamu. Halo, bantuin aku dong. Hah? Ini masih libur. Oh, ada duitnya. Oke deh. Waktunya beraksi. Ganti baju dulu. Siap keluar sel. Mau kemana? Entar juga balik, gak usah sok ngatur. Kan cuma nanya. Dahlah. Seru banget, kayak dulu lagi. Oi, yang ini? Iya. Oke, gampang aja. Mumpung dianya sibuk. Shh, sini duitnya. Kurang lah. Ya ampun. Makananmu mana? Kamu gagal. Hah? Kok gagal? Kejuku, kenapa hilang? Kreasi yang mantap, luar biasa. A plus. Buatku, oh makasih. Curang banget. Kasian. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air, terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun. Oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia nggak tahan sama ini. Emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa ku bantu? Aku harus tampil keren pakaiin aku makeup. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Gak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Ada yang enak di sini. Dapat. Seger lagi. Aku makan besar malam ini. Ada uang receh. Kalau apel gimana? Sampai nanti. Pemurah banget. Cupcake 100 ribuan emang istimewa. Jangan bikin aku bau deh. Kamu lapar ya? Nih, ngaco. Dikiranya aku mau ngasih ya? Dasar! Ah, kehidupan jalanan.
Cukup, saatnya bikin dia jerah. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Apa? Apa yang terjadi? Ini hari terburuk dalam hidupku. Itu kan kamu. Tugasku selesai. Dah. Aku bosen banget. Aku butuh banget camilan nih. Pelayan. Halo. Aku bilang halo. Kayaknya aku sendirian nih. Eh, itu kulkas ya? Aku mulai beruntung nih. Tak, tak. Aku gak mau ini. Siapa sih yang naruh ini di sini? Udah busuk. Bisa kukunya sih. Aku mikir apa sih? Oke. Kemana makanannya? Tikus! Dia nyuri sampahku. Untung masih banyak lagi. Tolong beri aku makanan. Aku udah hampir mati nih. Yap, di sini kosong. Mungkin kalau aku beneran berharap. Tetap kosong. Cuma mau ngecek lagi. Gak ada pilihan lain. Biasanya ini cocolannya hotdog. Tapi hari ini jadi minuman. Minuman anget banget. Jangan buka. Apa ada makanan di sini? Ini semua punyaku. Yes! Ada apaan sih ini? Belnya bunyi terus. Ya ampun. Siapa tuh? Semua buatku. Bisa jadi kebiasaan nih. Aku suka apel. Mimpi terindah. Makasih udah bikin hangat, ranjang. Seteguh karang. Napas dalam dan tahan. 29, 30. Wah, lebih bagus dari kopi. Rambutku bagus. Gigi harus bersih biar imbang. Gigi. Sikatku penuh rambut. Apa ada sikat lagi ya? Bagus. Wah, apa masih ada sisa? Lihat, dapat nih. Enak. Ada sarapan gak ya? Aku haus banget. Ada lagi? Ini gak wajar kan? Tapi hey, gimana lagi? Saatnya tes. Ya ampun, parah nih. Aku gak ada waktu buat ini. Mana jawaban nomor 5? Itu dia. Hampir gak kebaca nih. Ini bukan seperti yang ibu lihat. Emangnya aku bodoh. Ayo, bawa sini. Oke. Ada yang ketinggalan tuh. Parah banget. Aku gak bakal lupa ini. Apa yang di atas itu? Seperti dugaanku, kalian gak pernah mau belajar. Dia masih teriak-teriak. Apa yang terjadi di sana? Mau ke bank sepulang sekolah? Atau mau neraktir bu guru? Gak ada yang ngeliat. Ambil aja semua. Senang berbisnis denganmu? Beginilah kamu mendapat pendidikan. Kamu cewek cerdas. Orang kaya bisa semaunya. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi
segera siap. Harus dong. Ini dia, selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan? Makasih. Semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat Sultan. Apa? Hei, kamu kesini. Uangnya, Nona. Sedap. Apa? Sulit dipercaya. Wah, emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Laparnya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo berburu. Aha, bagus dan segar. Kurasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Aku suka laba-laba. Apa? Oh iya, aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Ini harus ditaruh di locker. Aku beneran butuh kunci. Hah? Pintu rahasia? Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau lihat-lihat. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Ellie. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku gak paham sedikit pun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Tempat happy-ku. Saatnya senang-senang. Kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat, aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silakan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh, karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ini baru hidup. Perhatian! Apaan sih? Lihat nih, aku punya soda. Jangan kagum. Wadidaw. Nih, coba aja. Makasih aja deh. Wah, berhasil. Kok bisa? Peduli amat. Yang penting aku dapat makan. Hah? Cuma kosong? Pasti salah deh. Punyaku pasti lezat deh. Coklat asik. Tapi makannya pakai apa ya? Scoop, spatula, sendok, saringan? Enggak lah, pakai tangan aja. Langsung serbu. Ambil yang banyak. Segini cukup deh. Tambah lagi, enggak apa-apa sih. Jorok banget. Waduh, piringku kenapa nih? Perlu kubuka enggak? Jangan, jangan dibuka. Aku pengen lihat. Hah? Apaan tuh? Oh, coklat emas. Wow! Buka bungkusnya dan coklat emas kinclong. Nyam nyam nyam. Mewahnya kerasa di mulut.
Kamu perlu ngaca deh. Hah? Emang kenapa? Waduh, gawat! Aku punya gigi emas! Enggak! Ya... Hah? Coklatku? Kenapa nih? Wow, cakep banget! Berkilauan! Moga aja isinya coklat. Yes! Icip dulu, ah! Coklat koin emas! Aku mau dong! Yang ini aja. Gak sabar bukanya. Buka di sini dan di sini. Mantap! Enak banget! Lezat abis! Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air, terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, kapal itu kekecilan. Bangun. Oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia nggak tahan sama ini. Emas, mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa ku bantu? Aku harus tampil keren pakaiin aku makeup. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih. Serius? Gak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Apa udah pagi? Sinarnya terang banget nih. Wah, itu sarapanku. Makasih, aku emang lapar. Kamu suka serbet? Oke, terserah kamulah. Tapi kita coba kayak gini yuk. Parah banget sih. Makasih. Ini kayaknya lezat banget. Manisnya. Garpunya? Hah? Kayaknya kamu doyan ya. Kalau lagi pengen makan, makan aja. Aku bosan banget hari ini. Tapi mungkin aku bisa nyari hiburan sebentar. Hei, tempat ini keren juga. Aku kaya. Tunggu bentar. Bukan ini yang aku bayangin. Dindingnya berdebu banget. Sip, udah kinclong. Apalagi yang mau dibersihin ya? Cuci piring itu punya efek meditasi. Dan aku orang yang bersihin. Sip, ngapain berhenti di sini? Oh, kamu haus ya? Cukup. Wow, kado untukku. Aku bakal hemat-hemat sebisaku. Sabar-sabar deh. Yes, aku menang telak. Nyerah kalian semua. Dikit lagi, aku pasti bisa. Kecepatan internet lambat. Orang lagi seru-serunya. Mungkin bisa ku benerin. Telepon ke sini. Halo, ada orang? Ada yang nelpon?
Oh iya, halo? Halo, halo, bisa betulin internetku? Bisa dong, silakan. Jadi ngebut, waktunya main lagi. Halo, kok nggak ada suara? Yes, aku selalu menang.